ada. Ih, rapat, guys. Ini mana, ya, kalau mister. Ih, bergaya dah dia, dah mau foto. Apa, mana? Wih, maling kundang, sayang. Inilah dia, batu maling kundang. Pasar. Oh, bukan ke? Oke, kawan-kawan. Nah, udah pagi nih. Apera. Kau udah cuci muka belum, sayang? Tunggu, sayang. Nah, kita ikuti kebiasaan orang Barat. Good morning, baby. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Oke, kawan-kawan. Tapi ini, cuacanya ini agak mendung. Wah, kita tengok. Jadi, hujan. Jadi apa? Kurang gimana gitu. Tengok. Udah ada ibu-ibu yang membersihkan saungnya, kawan-kawan. Menyapu. Nah. Gimana? Tidur abang nyenyak semalam, Bang? Lumayan nyenyak. Ada lah mimpi terangke. Terangke. Berapa itu? Biar dibeli penonton kita. Anak kita beli Pajero. Nah, kau ada mimpi deh, sayang. Tidur tuh. Wah, tapi kau tidur lasak. Gila. Kena ada. Aku tidak tertidur. Betul-betul bangun, betul-betul bangun. Sejam dua jam bangun. Tengok mama jam baru jam 4. Tengok mak jam 2. Mak. Bila pagi ni gitu. Aku duduk buat kopi lah. Nah, jadi aku tadi bangun tu langsung bikin kopi, kawan-kawan. Nah. Kopi. Ini kopinya. Tapi gagal estetik, kawan-kawan. Karena Pera bangun siang. Sebenarnya itu mau kurekamkan dia membuatkan kopi itu. Tapi ya sudahlah. Kalau kita 100 mah tidak sebesar. Oh, tanggal 18 kilo. 666 masih gimana? Kita di tanggal 6 bulan 6. Ah, promonya, Bang. Kawan-kawan, kita tengok. Kami jumpa apa? Kami telah menjumpa sama ubur-ubur. Siapa di sini yang suka makan ubur-ubur? Komentar, oke? Jelly. Ini kalau ada SpongeBob nih, langsung diambil ini. Pak, ini teh lain di ubur-uburnya teh. Oh, masih baby. Yang ini masih kecil, kawan-kawan. Di sana tuh banyak orang mencari ikan. Kita nggak Pera dulu ya. Pera sekarang dia lagi tengah membuat sarapan untuk hari ini, kawan-kawan. Kita langsung tengok aja dia ya, kegiatan dia, proses dia memasak. Nah, kita tengok, kawan-kawan, tempatnya keren lah. Jadi kita wajib datang ke sini buat yang suka liburan. Apapun setengah, dibilang minyak enggak ada terlalu minyak, tapi dibilang enggak ada tidurnya, gimana? Enggak kekurangan, tapi kalau kekurangan tidurnya, kalau itu temen pagi enggak aman lah. Terima kasih, Bang. Oh, nyetor kali. Hilang. Itu.
Oh, kali ini yang kecil-kecil dia. Pulau. Udah aku nyak bang Pepin ke sana. Gila itu tinggi. Dari sana kali ada lampu semalam tuh ya. Oh, lampu siang. Oh, lampu kapal orang kayaknya. Orang nepi nyari ikan ya. Cumi biasa kalau malam. Cari cumi. Inilah menu kita di pagi hari ini, kawan-kawan. Yo kawan-kawan, jadi sekarang kami mau mandi. Jadi tempat pemandiannya itu lumayan jauh, nggak terlalu jauh sih. Itu tenda kami. Dan tempat pemandiannya di itu. Nah, kita langsung ya. Soalnya Bang Pepin udah pergi dulu dia, kawan-kawan. Iya, aku jadi teringat di kampung nenek, kawan-kawan, tempat-tempat kayak gini. Nah, kita lihat. No, kok mantap kan? Sejuk-sejuk itu. Kita langsung ya mandi. Ih, di sini ada nenek, ibu-ibu menyapu, guys. Bisa lihat lagi nyapu. Ya tunggu Bang Pepin keluar dulu lah ya. Sejuk di sini kawan-kawan asli. Ada pohon durian gi di sini. Pohon durian. Nah di sini pun kalau setiap musim durian budarnya banyak kawan-kawan. Cari kerang kawan-kawan dengan abangnya untuk dijual. Jual ke pasar. Tuh abang itu. Tidak mau pulang. Jalan tuh. Jangan ya. Jangan ya kak. Kayaknya nyenyak lah ke pantai ini, dekat pula. Bagus. Nah kawan-kawan, jadi macam inilah tempatnya. Tendanya kawan-kawan, kita bisa lihat betapa estetiknya ini. Di sini pun ada sebuah lampu untuk penerangan. Nah ini tuh ada jendela, tapi ini kenapa nggak dibuka, karena semalam tuh habis hujan. Nah ini cukuplah untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tapi kalau sisaan tidak di luar, cukup lah kawan-kawan. Kita tinggal keluar sah, menatap langsung ke luar tepi pantai, guys. Jadi utang aku lunas, aku udah menepati janjiku untuk mereview tempatnya kawan-kawan. Ini tuh ada kayak apa ya, sekatan gitulah. Sekatnya di sini pun ada jendela. Nah, kawan-kawan, jadi menu kita hari ini apa, Kak? Bakso, indomie kaldu, dan sayur. Nah itu dia. Itu ngapa tuh koki sekok tuh melamun. Nah kawan-kawan, jadi ini menu untuk siang hari ini kawan-kawan. Nah ini adalah untuk penutup apa, biar angin tidak memasuk ke perut. Nah, angin tidak mengganggu saat waktu masak. Oi.
aku simpan ke leher gelok dan belum masuk ke baru. Itu cemerlang. Guys, kawan-kawan. Sekarang kita mengamankan orang gila ni mau pergi berfoto, guys. Orang gila ni mau foto ke mana? Iya, iya, iya. Lempar pasir. Mak lempar dengan pasir. Aku buat lempar, Mak sayang. Bekas kapal, sayang. Sayang, ini yang bekas kapal peninggalan zaman Belanda, sayang. Mana? Kau ni mana ada kapal zaman Belanda? Eh, kau tengok ni fosil-fosilnya ni. Aku mau mencari kerang. Kau mencari kerang? Baik kau tekor. Ah, kan ada. Ih, dapat, guys. Ini mana, ya, kalau mister? Iya, ini remis. Kecil itu, ya? Oh, remis. Dia ada yang besar. Mana-mana dapat, ya? Yuk, udah boleh, yuk. Oh, ini banyak. Ih, banyak, nih. Dapat. Remis apa? Kecil, ya? Remisnya? Kecil. Ini remis-remis, nih, deh. Remis gamnan? Habis, habis dikorek-koreknya, guys. Bawa balik, sayang. Nah. Di Bang Pepen lagi foto-foto, guys, dengan bininya, guys. Lagi foto-foto tuh. Cari tempat, sayang. Hah? Tempat. Kami ini enggak ada keren-kerennya sekali, kawan-kawan. Beginilah kami. Remis. Emang bisa dimasak. Ini dimasak, sayang, ya, nyaman. Tapi bah, isinya besi hitam. Kecil itu. Memang enggak. Kan apa yang dimakan? Agak tebal ini teh isinya teh kalau remis teh. Apa yang dimakan? Kulit. Bisa dimakan ya kulit teh? Bisa. Dia mau dioseng tapi tumis anu kulitnya nih. Nanti ya. Kusuruh kau makannya. Iya. Yeah. Tapi yang kulit-kulitnya. Iya. Yeah. Ini apa kak batu? Mak, sayang, macam kucing kau bah menggali itu bah. Macam kucing mau berak di tanah bah. Kucing mau berak di tanahnya. Kencing apa nih? Mak, kau gali ni loh. Halo bro. Hah? Halo bro. Woi. Bro. Woi. Masuk yang tegam mbak bro. Mau dah bro. Diam kita. Tung. Udah banyak nih sayang. Bisa dimakan. Abis digaliin semua. Abis. Abis ujung-ujung pantai kau gali ini, sayang. Besak-besak. Ini udah banyak dah. Besak-besak. Abis digali. Dia ada penggalinya mah. Di mana? Model jari-jari ini. Orang ada jual ini. Hah? Aku gak pernah lihat, kok. Emang ada orang jualnya? Ada lah. Di mana? Jom kita. Di mana, sayang? Yolah, yolah, kita kawan kasih dah lo, yuk. Oke, okay. Guys, kami mau lanjut dulu, guys. Ini nih, orang-orang nih ngajak foto-foto, guys. Ini adalah Ratu Remis kita, guys. Dia gak mau, kan? Pera si Ratu Remis. Dia gak mau, ya? Hah? Dia gak, macam belanga. Nah, kawan-kawan, sekarang kami udah sampai di spot untuk foto-foto. Jadi, inilah tempatnya. Buat kita semua yang mungkin berkunjung ke Sukodana, wajib mampir ke sini. Pantai Pasir Mayang, kawan-kawan. Kita lihat. Wah, ini emang sangat-sangat keren tempatnya nih. Berapa nilainya, sayang? 9. Berapa, bang? 9/8. 9/8. Kakak berapa? 8.5/10. 8.5/10, kawan-kawan. Nah, tempat ini sangat-sangat keren, bro. Kita bisa lihat di sana. Wow. Banyak banyak pulau-pulau. Nih, pemandangan belakang. Nampak. Wih, keren. Asli. Tengok sayangnya apa, sayang? Mana?
Wih, maling kundang sayang. Inilah dia batu maling kundang. Oh, bukan ke? Ya ada gua sayang. Ada gua. Ya ayo yuk guys, kita akan mengeksplor. Kita akan mengeksplor gua ini kawan-kawan. Kita akan lihat ke dalam. Tidak ada apa-apa kawan-kawan. Nah. Ini ada batu tinggi. Ih, bergaya dah dia dah mau foto. Ih, pecahannya berapi am sayang. Keren itu banyak bapak-bapak mencari ini. Mana? Ya kawan-kawan, jadi kami lagi persiapan mau balik nih. Dan cuman segitulah kegiatan kita beberapa hari ini kawan-kawan. Kan beberapa hari ini sih, dalam seharian ini. Makasih buat kita yang semudah mengikuti perjalanan kami sampai sekarang. Jadi kami mau beres-beres dulu ya, persiapan untuk balik. Kami mau bongkar tenda dulu. Let's go. We'll be right back.